Selamat malam guys. Syacho kasih tantangan. Katanya dia mau potong rambut aku mendadak. Jadi kita mau ini ke salon sini ya. Jadi nanti kita lihat bahasa Indonesia dia itu bisa enggak itu. Apa sesuai dengan gayanya, gaya potongannya. Rambut aku jadi contohnya guys. Ayo kita masuk yuk. Ini push dorong. Halo Mbak. Ya. Saya mau pinjam toilet bisa Mbak? Bisa. Oh. Pinjam ke kanan ya. Ke kanan. Lurus ke kanan. Oh. Oh, boleh pinjam toilet nggak? Huh? Ya, ini barusan apa bilang? Boleh. Oh iya, aku nggak dengar. Ke kanan ya kak? Oh. Ah, oke. Okay. Kamu datang mau bukan mau pinjam toilet kan? Boleh kerimbat boleh, potong rambut boleh. Oke. Nggak. Nggak. Saya mau potong rambut. Mau potong bisa. Mau ke toilet dulu. Saya potong tapi nanti itu modelnya sesuai dengan maunya dia. Guys, ini cuma kita lewat aja tadi ya. Lewat tiba-tiba ada ini apa? Namanya apa? Ritz Beauty Salon. Ini kakak-kakaknya ini lagi ngerumpi ya kak ya? Kita lagi apa? Kita langsung potong atau apa? Atau mau ngelewat dulu? Kopi dulu aja kopi ya, biar seger. Oh, saya duduk di sini. Oke, jadi yang gimana? Bukan situ, Mbak. Bukan Anda. Jadi memang begini, habis ini mau dipijit nanti. Oh iya. Oh. Enak aja. Bukan supaya apa bekas kerokannya enggak kelihatan. Gimana, Mas? Belum selesai, Mbak. Oh, belum ya? Baru mau potong ini. Oh, gitu. Kirain udah. Kakak-kakaknya ramah semua. Iya. Tadi aku bilang mau pinjam toilet. Dia ya, oke okay, gitu. Masuk mau pinjam toilet gitu. Iya, langsung pinjam. Ini mau langsung dipotong apa saya mandi dulu? Hah? Saya. Makan dulu. Nanti potongnya model gimana? Nah, yang gimana ya? Di sini kuriting gitu. Mau dibikin rapi gitu sampai agak pendek dikit, dirapiin. Heeh. Atasnya saya potong dikit. Stylingnya biar kelihatan agak. Terus warnanya merah gitu ya? Janganlah. Ini panjangin, ini pendek. Iya ya, oh gitu. Oke, jadi tubruk. Tubruk. Apa? Sini yang apa barikinya tubruk kan? Ya. Ih, kamu enggak tahu. Iya. Kamu tahu? Enggak tahu. Liatin dong, aku kemudian. Aku udah pesan deh. Yang gimana ya? Kamu penasaran enggak? Ya penasaran lah. Kamu tubruk mintanya kayak gimana? Gak tahu tumbruk itu apa? Tiga bulan kemudian? Masih begini ya? Nama masnya siapa mas? Nandes. Nama Nandes. Nandes. Nandesan. Nandesan. Berapa tahun? Udah kayak gini. Kerja. Udah lebih dari 10 tahun. Hah? 10 tahun? Profesional banget. Yes. Ternyata lama di Jakarta. Oh di Jakarta. Jakartanya di mana sebelumnya mas? Di Kelapa Gading. Oh, mainannya elit, aser emasnya nggak berani. Iya, asalnya mana? Nama asalnya dari daerah Subang. Subang? Subang, Jawa Barat. Jawa Barat? Oh, itu yang banyak nanas itu loh. Ya, betul sekali. Nah, nanas mana? Nanas? Lewat, Mas. Mau ke Lembang, Bandung. Ya, betul. Oh, tahu Mas ngikutin saya ya? Kalau dari itu Mas apa? Oh. Tahu Bandung. Tahu gitu loh, saya mau ke Bandung. Ini udah berapa, seperempat jalan atau setengah jalan ini mas? Ini belum, baru setengah jalan. Baru setengah jalan. Gak tau bener gak nih tadi Syacho nih ngomongnya. Kayak gini bentuknya. Wah, gulem banget. Gantungnya. Cie. Mau ke mana kak? Habis ini mau ke pasar malam. Kenapa? Godang cewek? Bukan, dagangan kan belum selesai. Lanjut dagang lagi kita. Bagus. Ada cuplikannya? Beneran? Iya. Jangan karena di depan pasir kamu mau begini. Bukan yang baru begini. Iya. Aku mau lihat yang di belakang juga. Oh. Berarti. Gimana? Rasanya? Rasanya. Ringan kan? Kepala lebih ringan, kayaknya nggak punya utang gitu. Benar-benar. Ini hutangnya di sini. Hah? Ini cantik. Bapak kamu gimana? Keren ya? Keren nggak? Masih inget nggak? Ingat dia. Bener bro? Beneran? Kaset. 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 Tadi Bu
buat video mungkin yang asik ya kamu kan? Soalnya ini benar ya aku mau gitu. Iya benar. Ya aku mau begitu lah. Ntar kalau digu kamu mau beri kan? Beri aku kan? Ya benar itu, makasih makanya. Mandiin ya, bilang. Saya mau dimandiin, dia dimandiin. Guys, kalian ntar kita blur ya, mau dimandiin soalnya. Yuk, silakan. Halo, kalian jangan lihat dulu ya, soalnya ini mau dimandiin. Dimandiin? Dimandiin, jangan dilihatin. Gua sebuka kan ya mas ya? Oh, bajunya sama ya? Saya mau air hangat aja. Biru kecoklat, biru kecoklat. Gunanya gua kecoklat ya mas ya? Kapalan. Ya kan? Kapal iya. Sama. Kembar ini sebenarnya. Kayak gitu kembar itu, Mbak. Ya. Kembar siam ya, ya kayak gitu ya. Kembar siam. Maaf. Udah ini. Oh, belum. Oh, belum. Masih banget. Oh. Sekarang aku gimana? Oh. Mood banget ah enggak ya. Kirain bikin mood. Enggak, tagihan listrik lagi mahal ini. Aduh. Oh enggak, dikencengin juga apa mas? Ini kuncang, itu kuncang. Soalnya emang kepala saya sampai keras kuncang. Mas. Gak mau dengerin apa kata orang tua, gak mau dengerin apa kata ini, bini gitu mas. Emang kepala saya keras ini. Namanya keras, kepala. Iya, kepala. Tapi ini cukup ya ini. Ya? Kalau di Jepang lebih jauh. Kalau di Jepang? Iya. Jadi lucu ini, kalau dari sini. Enggak, ini supaya ini anak muda zaman sekarang gampang dapat pasangan. Ah gitu ya, tempat yang gitu. Bener. Ya. Kan nggak tahu ketika begini, terus kakaknya tangannya begini, eh maaf ya kak. Kakak asli Cikarang kak? Enggak, asli Surabaya. Jauh-jauh ke sini buat potong doang kak? Emang di Surabaya nggak ada? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Ampun. Baru tahu saya Surabaya itu nggak ada salon guys, baru tahu saya. Jauh-jauh ke sini buat potong. Tadi kakak naik apa sininya? Naik motor. Naik motor dari Surabaya. Kasian saya sama motornya kak dari Surabaya. Habis ini selesai pulang ke Surabaya lagi. Iya belum pulang. Oh ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya ada ibu-ibu. Bapak-bapak ibu-ibu. Habis mandi ibu-ibunya kayak gini. Aku juga kayak gini. Ini udah saya pulang begini mas. Iya. Oh. Kenapa culun ya? Hah? Iya, kalau enggak pasti ya, curung. Gimana guys, lihat hasilnya kalau udah begini? Ih, hey, kalian bagus. Yang belum like ya. Cie, lebih ganteng. Jauh lebih mudah saya guys. Iya, kakui. Mantap gak? Jadi kakui. Coba kita tanya dulu, beneran kak, ini bagus gak kak rambutnya? Ganteng. Bener ya? Ganteng ya. Ganteng katanya. Ini bener-bener bukan endorse, ini kita bener-bener lewat doang gitu. Endorse? Iya, makanya harus bayar. Oh iya iya. Wah. Kalau endorse kan nggak bayar. Nah, tapi kalau ini nyata real ya, yeah. Karena kita lewat. Kita siapa? Nama bapak saya? Bapak saya. Pak Ijo. Pak Ijo. Pak Ijo. Pak Ijo. Itu. Apa? Apa nama YouTube-nya? Ah, nama YouTube-nya Boku no Nippon. Aduh susah amat. Susah. Tapi kamu kenal ini? Kamu kenal? Di Inga. Pernah ketemu? Oh iya. Online. Online. Ketemu. Pak pernah. Mimpi ah, aku digodain lo. Eh, bayar kamu. Oh iya, bayar lo. Aku like dia, Kak. Aku like. Terima kasih ya, Kak ya. Ada di TikTok, ada di Insta sama dia. Ada. TikTok kayaknya aku enggak TikTok deh. Iya. Aduh, naik. Kunci deh. Koko desu. Kena prank dia. Dompetnya di sini. Dompetnya di sini. Ayo dibayar. Ya berapa? 70 juta. 70 juta? Murah, murah 70 juta. Ya. Guys, ini benar termasuk ini ya. Udah tadi free, boleh ambil. Free. Yes. Udah dipotong apanya yang dapat? Ini kakaknya. Aku yang potong yang dapat. Terima kasih ya, Kak. Kita mau foto bareng? Iya, iya, ayo. Atau saya fotoin kakak, yang mana? Ayo guys, kita mau foto dulu ya guys ya. Kita sebelumnya gak kenalan kak, bener ya? Takutnya nanti banyak komen-komen di bawah, dia bilang, ah itu mah settingan gitu. Banyak yang begitu, banyak ya? Ya takutnya. Apa di situ boleh gak? Oh boleh dong, masa gak boleh? Saya begini. Dipotongin dong, gak apa-apa. Guys, ini yang motong saya ya, tapi dia ngikut foto ya, enak banget ya.
Eh foto yuk. Enggak atau dari situ fotonya. Stylistnya enggak ikut foto, stylist. Kamu stylist sih? Iya, masa foto di sini. Nah, foto di sini gitu. Si dedenya mau jepitan enggak? Mana tahu nanti kalau udah. Dede siapa? Rambut gak ada, mau dijepitan gimana? Ini kalau dia nunggu rambutnya, oh ada gift dari salon. Ada giftnya itu. Oh iya. Oke. Kakak ini free ya? Betul. Yang bener. Iya. Kakak yang ini aja yang pakai. Bisa, bisa, bisa. Bisa, laki-laki bisa. Bisa, cewek cowok bisa. Guys, ini bukan endorse beneran. Gak. Kalian datang ke sini belum tentu dapat ya, nanti kalian datang. Oh iya, benar-benar. Tenang aja, sudah belum mandi. Terakhir ini bagian terakhir ya, saya kurang senang. Saya motong, tapi bayar. Dia cuma ngomong doang, dapat gratisan. Kok enak di dia gitu? Enak banget di sini. Itu kan perempuan enaknya, ya kan? Ya. Belakang lagi ngerumpi, lanjutin aja apa? Pas banget lagi keadaan hening ya kan, jadi bisa mikir itu. Itu orang-orang udah pada tahu saya mau datang. Biasanya di sini penuh terus, apalagi malam minggu. Oh iya. Nanti habis ini saya keluar, mereka datang. Oh iya. Yeah, Oke, duluan ya kak, makasih kak. Makasih banyak datang-datang lagi. Berawal dari pinjam toilet ini. Itu tasnya nggak mau dibawa pulang? Iya. Iya. Kasih aja. Kasih aja. Lebih baik dia. Lebih baik dia. Tasnya tinggalin aja. Iya. Makasih ya.